Selamat pagi, Mang Irin. Selamat pagi. Sekarang. Kita akan coba makan hasil panen hari ini. Di sini kita akan membuat tutorial cara makan semangka dan cara makan ini tenau namanya melon. Ini semangkanya asli dari Pangandaran ya, oh, iya. Karena kita memang sedang berada di Pangandaran. Kita akan coba rasanya, apakah sama dengan rasa semangka yang ada di mana? Bagaimana, Mang Irin? Ini dari serat semangkanya itu udah beda. Bandung itu rasa semangka itu lebih dingin. Mungkin karena cuaca ya, karena di sini kan panasnya cukup menyengat sekitar 32 derajat Celcius. Nah, itu menurut ilmu kesotauan Mang Irin ya? Bukan. Oh, bukan. Itu ilmu kepekaan kulit saya. Oh. Ya. Jadi tidak ada termometernya. Baiklah, kita akan coba. Kalau yang melag ya sih. Bagi dua sana. Damn it. Baiklah, kita coba yang ini melon. Kita akan coba apakah sama dengan melon yang ada di Caringin. Kenapa harus compare-nya sama yang di Caringin, Mang? Karena saya tahu melon yang paling murah itu ada di Caringin. Itu satu butir bisa 5.000. Itu okay. Yang busuk, kalau yang bagus nggak tahu. Ya. Gimana? Rasanya cukup sama ya. Jadi kita bisa pastikan kalau misalnya buah-buahan kita jangan pernah takut kalaupun ada dimanapun. Rasanya pasti sama, kurang tentunya pasti sama. Sekian, terima kasih.